Dia boleh keluar daripada ni pula. Ada. Apa benda ni? Assalamualaikum guys. Kembali ke Kai Bijali YouTube channel. So, hari ini bro ada buat satu konten yang terbaru, iaitu bro main game Roblox. Kisahnya bro terpengaruh dengan anak buah bro untuk main game Roblox ni lah. So, jadinya mula-mula bro main kat handphone. Lepas tu macam seronok juga untuk bro sharing dekat kawan-kawan semua. So jadinya terhasillah idea untuk bro content untuk Roblox. So kalau korang boleh, kalau korang nak install, korang boleh dekat info masing-masing lah, dekat Play Store ataupun App Store. Korang type je Roblox, so korang akan jumpa semua macam app ni lah. So dalam ni ada banyak game. So malam ni bro nak tunjuk satu game yang memang orang kata apa, kelakar lah guys kan. So kita tengok eh, bro nak main game Escape Running Head. So motif game ni, korang nak kena elak macam kepala badut tu, kepala lah orang panggil lah kan, untuk sampai ke garis penamat. Dan kepala ni macam comel kan, walaupun dia kepala je, tak ada kaki pun, tapi dia kejar kita sampai kita matilah. So kita kena mulakan checkpoint. Okay guys, ni game dia. Bermula dulu. Nampak? Mula-mula je. Ni stage 1 lah. Ni stage 1. Nampak tu guys? Itu dia. Aduh, dia dah muncul kan? Dia dah muncul. Dia buka seekor tu. Nampak tu? Dia main mata dengan kita. Kita kena elak dia guys. Itu yang paling penting tu. Stage 1 agak senang lah. Dia korang kena cari jalan untuk sampai stage, next stage. Nampak tu guys, 3 ekor. Apa dia buat kat situ pun tak tahu. Nampak tu, dia pandang sana. Oi, orang sebelah mati. Alhamdulillah, bro sampai ke stage 2. Aduh. Okay, dan stage 2 ni, dia setiap stage tu lain-lain. So tengok guys, buka pintu ada dia. Apa cerita? So kita try pintu lain pula. Tepilah. Tengok. Apa dia buat kat situ? Assalamualaikum, nama siapa? Dia cari jalan untuk sampai ke next stage. Itu paling bahaya tu. Kadang-kadang dia menyuruh. Itulah dia. Suka sangat muncul. Ni keturunan hidung besar agaknya. Untuk yang ni, ni checkpoint dia lah. Kalau mati nanti bro start kat sini. Tengok tu guys, tengok tu. Apa yang dia nak sangat nak tunjuk muka dia tu. Kita bro mati kan, dia gelapkan kita. Mana ni? Sebaik, okey. Nampak tu kan, nampak tu. Dia kalau tak kacau orang tak sah, menggigil-gigil tu. Yang ni, yang ni. Tengok tu kan, ni perangkap. Nampak tu. Kita ingat kita nak ke sana, tapi tak kali ni. Senok kan guys kan? Ni checkpoint yang kedua lah. Maknanya mati nanti. Terkejut. Buat apa tu? Kali ni kalau main sakit jantung ni, rasa boleh ni. Sebab muka dia guys lah, tak ada kaki semua kan. Tapi dia boleh belanja muka dia kat cari-cari ni. Bro dah masuk stage ketiga. Stage ketiga pula. Tak tahu apa cabaran dia. Kita main pijak kemarin, dia bergabung.
akibat ternampak kepala bercabang dua. Kita mula balik, kita mula balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kejar kita. Lari, dia tak ada kuasa supersonik, guys. Cek gaduh dulu. Boleh jalan laju ke? Itulah, hidung musuh kita sangkut kat dinding. Op, oi, apa tu? Kau tak ada pusing-pusing pula. Korang tu tak ada benda lain ke tengok? Tak nak kecoh kan kau main pusing-pusing. Tiga ekor, guys. Say hi sikit. Tengok tu dengan gincunya. Aduh, kena kelakar, guys. Bro memang tertarik main game ni. Dah sampai checkpoint dah. Oh, yang ni dua ekor. Aduh, itulah. Kadang-kadang keyakinan itu membunuh kita, guys. Ya apa, ya apa. Aduh, guys. Tengok-tengok, guys. Asalah matanya lirik-lirik selalu. Rupanya manis-manis. Ayo. Tak kalah kita dekat situ. Oh, tengok-tengok, guys. Tiga ekor. Tengok tu yang paling laju tu. Nak gimana laju-laju. Saya putar, Alim. Saya putar. Oh, laju, guys. Dia tak pening ke, guys? Tiga ekor kepala main pusing-pusing. Tak pening ke? Yeah, guys. Alamak. Baru ingat dah sampai ke stage. Next stage. Tak sampai lagi, guys. Jangan tertipu, guys. Kadang-kadang. Dua ekor, guys. Dua ekor nampaknya. Oh, kita belum main dengan kepala. Kepala. Kepala dia di belakang. Kepala dia di belakang. Kepala mengejar. Kepala. 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 Terlanggar dinding. Dan bro berjaya sampai ke next stage. Belum lagi, guys. Next checkpoint. Oi, apa korang buat tu? Dia boleh keluar daripada ni pula. Ada. Apa benda ni? Ada, guys. Okay, guys, kita teruskan perjalanan kita. Alamak, guys, macam kena jauh sikit lah ulang. Kita tak tahu kan tadi. Bro mati tak sampai checkpoint lain ke? Ke bro patah balik? Bro salah jalan lah. Tak tahulah. Terlanggar dinding pula. Betul lah ni. Sampai checkpoint dah. Bro salah. Itulah, guys. Walaupun kita kena kejar dengan kepala ni yang tak siap ni, kita boleh sampai salah jalan ni. Itulah bahananya gelak kau orang, guys. Bro macam tak tahulah. Kenapa patah balap belakang balik lah. Bro dah lost lah. Kena kejar dengan kepala ni. Macam mana ni? Jap. Kita relax. Kita tenang. Kita cari balik jalan. Bro salah jalan lah tadi. Akibat dikejar kepala. Lupa je. Tengok, guys. Harap-harap. Bro, jalan yang benar. Game ni memang. Kalau stres kerja tu kan, orang boleh cuba lah ni. Tengok tu, guys. Betul lah ni. Bro tengah cuba balik lah. Ya Allah. Tengok tu, guys. Dia punya ni. Kita cuba lagi. Tengok tu, guys. Nampak senang, guys. Tapi kalau kita berhadapan dengan si kepala tak siap ni. Kadang-kadang bro lupa jalan dah. Nampak lah kita berdiri luar. Takut tak tahu dia tak save tadi. Adrian kan berjaya ikut jalan jauh. Oh my god.
Aduh, aduh, itulah guys. Tak, kadang-kadang cabaran tu tak sama guys, tengok tu. Alhamdulillah, sampai stage keempat guys. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Apa benda tu? Okay, jalan lari lah. Oh. Aduh, ini kenapa ni? Selalunya kalau dalam WhatsApp tu ketawa, menangis muka makin kecil ni makin besar pula kepala dia. Ha, yang tu tak cukup besar, dia gabung empat. Empat orang ke? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ya Allah. Oh, guys, besar guys kepala tu. Tengok naik tangga, naiklah. Oh, kena pilih pintu lah guys. Selalunya orang kata kalau kita nak pilih jalan, kita pilih jalan yang paling kanan. Kalau yang kanan tu petunjuk yang terbaik. Tak tahu guys, kita tengok petunjuk terbaik atau tidak. Kita berjalan dulu. Oh, ada pintu lah guys. Cakap lawas sekali, petik 10 yang datang tau. Kalau 10 yang datang tu kepala je, buat apa tau. Aduh bro, harap-harap bro di jalan yang benar lah. Belah kanan tadi. Oh, berjalan yang benar. Bro mati di gunung berapi. Dia kepala relax gunung berapi ke apa ke, dia relax je. Oi, nampak guys, perangkap tu. Tu namanya perangkap. Ha, nampaknya. Masuk ni. Aduh, banyak ya guys. Aduh, macam kembar lah. Nama siapa? Ni Samarinda, Samarini. Aduh, jap. Oi bro, tengah cuba. Oi, mana jalan ni? Aduh. Mana jalan? Dia ketawakan kita guys. Aduh. Bro, macam lost pula. Mana jalan ni tadi ya? Aduh. Ah, jumpalah guys. Alhamdulillah, dah sampai stage kelima guys. Alhamdulillah, kita mulakan stage next day dengan bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tengok tu guys, dua ekor. Oh, dia nak main cak. Ai. Oi, jalan mati lah guys. Sabar. Kita dengar, kena bertenang. Wow. Aduh, dia punya dinding transparent kot. Tapi macam tak perasan pula dia punya tu kan. Kita cuba lagi. Oi, pijak kepala. Dia orang tak bayar zakat ke? Haa, tu masa kita kecil-kecil kita gurau macam tu lah kan. Aduh, jalan mati ke? Harap-harap yang terbaik lah. Oh, aku tergoda, terkecewa. Aduh, bro macam kecewa lah, bro rasa macam bro dah lost. Tadaaa, oi. Aduh, bro macam lost lah, jap. Tengok sikit peta. Oh, rasanya bro kena keluar daripada yang putih tu lah dulu kot. Tekut dulu orang kat sini. Power tak power dia. Mesalda 59. Tunggu sis, tunggu. Oi, tunggu. Oi. Si lajunya. Ei, sis pun kena tipu ke? Sis ni pun matilah guys. Aduh, ni stage satu. Apa guys, kita cuba lagi. Apa nak buat? Suka now bagi terkejut orang. Jalan mati guys. Jap. Bro pun macam panik.
Adai. Adai, tolong. Nak kena patah balik ke macam mana ni? Mana jalan keluar? Please bantu, help me. Ai. Tak ada jalan keluar. Ai, ni kot. Berharap yang terbaiklah. Oi. Ah, sis ni pun tak lepas-lepas lagi main Zelda 59. Aduh, macam mana ni? Oi kawan, 24. Macam mana? Dia ikut sis ni lah. Yakinan nampak tinggi tu. Aduh. Macam mana lah? Tak jumpa pula. Eh, beratur pula. Kemut. Kemut pula. Semut besar berkawat satu. Hora. Hore. Bye. Aduh, guys. Macam mana, guys? Tak tahu lah, guys. Sebab kadang-kadang rasa macam dah dekat dah tu. Tapi tak ada pula. Aduh, wai. Dia punya ngintainya. Main cak-cak je. Mana jalan keluar ni, guys? Tolong. Rasa yang ni yang terbaik ah. Yang ni yang terbaik. Alhamdulillah. Korang nampak je, guys. Nampak tak dia? Aduh. Apa ni? Oh, guna berapi ke akhir tu kalau jatuh tu confirm mati. Oh, ni mungkin ni. Oi, apa salah kalau jalan? Kalau salah jalan jatuh ke? Okey. Ah, alhamdulillah. Bro dah sampai stage yang ke-6, guys. Mantap. Main torch light pula dia. Aduh, dalam terang pun dah menakutkan, lagi dengan dalam gelap. Aduh. Tapi siapa yang mudah terkejut tu? Hati-hatilah main game ni. Allahuakbar. Dia duduk kat celah, guys. Mana nak nampak kita? Aduh, okey, pintu, guys, pintu. Kadang-kadang pintu ni awal-awal bukan mana kita dah menang. Aduh, bro dah cakap dah. Dalam cerah pun dah menakutkan. Ini kan lagi dalam gelap, guys. Tak apalah, guys. Kita cuba-cuba dulu. Ai, semua orang boleh ikut bro ke? Tak, bro tak pandai sangat pun main. Tapi suka-suka. Wai! Fuh! Oh, oi. Oh, alhamdulillah dah sampai net. Checkpoint baru. Teruskan, guys. Oh, apa ni? Bola pula. Wai, mak kau! Aduh. Bola, guys. Jadi kita kena ingat lah apa yang kita buat tu. Yang ni lah, jap-jap. Aduh. Op. Oh, tu guys, pintu dah. bye. Stage 7, guys. Antak, guys. Bro pun tak percaya lah bro boleh. Benda pula ni. Oh, serong pula. Berkecai. Oh, sekejap. Bro first time sampai sini. Oh. Ada main mengiring pula. Ada banyak cara nak main mengiring pula dia. Oi. Oh. La. Eh, tergantar. Walaupun kepala, guys, boleh lompat-lompat, okey. Tergantung kiri, tergantung kanan. Mati. Tersangkut kat hidung kot. Aduh. Oi. Oi, orang di sana.
cepat. Mati kan. Tinggi sangat ke bangunan ni. Banyak tempat lagi yang boleh main dekat sini juga yang dia nak main. Jatuh berkecai macam Lego guys. Oi. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, dia pandang. Tak boleh guys. Dia pandang tu, dia pandang tu. Pandangan mata. Oi. Allah. Oi. Eh, lajunya guys walaupun tak ada kaki. Oh, eh, dah sampai checkpoint dah. Aduh. Wow. Hop. Oi, dia main. Ni jatuh-jatuh. Eh, tak salah jalan pula tu. Oi. Hei, mai panggil kawan pula dia. Panggil kawan pula dia. Oh, 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 oh. Oh, iya, jatuh dia. Kesianlah dia. Oh, Ui, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sampai checkpoint kedua, guys. Alhamdulillah. Oh. Aduh, kelakar dia orang ni, guys. Up. Uish. Nampak macam rendah je. Tadi pandang sana. Lari. Ada dah nampak dekat situ eh. Dah jatuh dah. Berat sangat ke kepala tu. Jalan. Wei, ya Allah, ya Allah. Macam main Mario lah guys. Yang tu kura-kura lah. Tapi kura-kura yang muka termakan racun. Jadi macam tu. Aduh. Macam jauh pula stage ni. Tak sampai-sampai pula. Tak benjol ke kepala tu. Oi. Wuhui. Oh. Penuh bergaya guys. Stage 8. Mantap. Korang tengok kan? Aduh, baru rasa dia kesejukan kan? Oh, dia boleh gerak lah guys. Tak ada. Dia orang ni macam-macam kebolehan lah guys. Panjat tempat tinggi, main dalam air. Tak lemas lah dia orang ni. Bagus. Itulah, dia terbesar ni. Dia tempat kecil. Oh, yang ni ada kaki. Aduh, laju-laju nak pergi mana guys. Oh, ini kena makan apertur weight gain ke? Tak tahulah. Nak tambah berat ke? Nak besarkan kaki ke? Hei, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, ya kan. Berair mata bro dah. Apa benda pula ni? Macam Ustaz ni Takeshi. Apa benda ni? Jangan disangka cerun yang tinggi tidak boleh didaki. Cerun yang tinggi boleh didaki. Janji tiada kepala yang mengacau di hati. Oh, apa pula ni kan? Aduh. Korang kena sumpah ke? Itulah. Neraka ni kat Maya. Aduh. Alhamdulillah guys. Stage 8 selamat guys. Selamat. Aduh. Stage 9 guys. Stage 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gunung berapi kot. Tadi dah tempat sejuk. Ini tempat panas dia bagi. Aduh. Eish. Oi. Jauh yo ada. Sampai tak try. Kalau tak. Sia-sia je mati tadi. Baru cakap lah. Aduh, kena ulang balik. Macam naik rakit. Boleh jalan je. Buat apa penat lompat. Buat penat je.
Aduh. Simptom terkejut guys. Aduh. Aduh. Aish. Aduh. Kan saya dah cakap tadi tak payah lompat. Ah, kena tipu. Ah, kena tipu. Aish. Oh, ada. Aduh. Eh. Oh, macam sumpahan lah. Itulah guys, kadang-kadang cakap besar tak boleh lah guys. Aduh. Macam stres pula main stage ni. Okay guys, tak apa, jangan berputus asa. Come on. Eh, pandang sana, pandang je lah sana tadi. Ya Allah, ya Allah. doakan bro guys, doakan bro. Dah kali ke berapa dah ni? Oh. Ayah. Yah. Hai, gelakkan orang memang best guys. Gelakkan orang memang best. Perkara dalam hidup ni, dalam dunia ni, gelakkan orang tu benda yang paling seronok. Tapi kalau kena kat batas hidup sendiri. Aduh. Macam mana ni guys? Dah kali ke berapa dah ni? Hip hip hooray. Oh, like. Kita belajar dari kesilapan. Sabar le. Ah, nampak. Ini cara orang main. Oh, dia tinggi-tinggi je. Ah, elok tarik perhatian tu. Kepala kau buat apa situ kepala? Hey. Kenapa ni kali ni bro sangkut dekat stage ni lama sangat lah. Aduh, dah kali ke berapa ni guys? Bro tak belajar pada kesilapan lah. Orang lain dah lepas ke? Tak ada pun tadi. Betul. Ya Allah. Ya Allah, berilah aku kesabaran ya Allah, berilah aku kekuatan ya Allah. Hip hooray ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mendekat segala urusan. Oh. Aish. Muh Nazri, apa khabar Muh Nazri? Jom, ayuh kita. Kena selawat kot sambil main ni. Untuk stage ni. Nazril, tolong Nazril. Oh. Gila lah guys. Aduh. Ayay. Alhamdulillah. Dah sampai separuh jalan. Ayo kita bismillahirrahmanirrahim. Ay, apa benda nak lalu-lalu tempat lain. Macam kat alam semesta mana pula. Ada batu jalan-jalan. Kalau kereta yang berlegar-legar ni batu. Oi, apa tengok ni. Apa mula masalah yang akan timbul ni. Oi, memang masalah timbul guys. Nampak kan, bro laju, bro main ni. Tak pandang pun. Deh, kalau menang, kalau tengah boleh apa? Lepas tu boleh lah belagak guys. Kalau tak lepas kang. Alhamdulillah. Dah sampai yang kedua. Oi, dia main ni pula ni. Oh, ini elak ni lah. Macam senang je. Ombor. Ada kepala. Oi, dia main ni lah.
Eh, apa pula ni? Oh, kena lompat. Lepas tu, oh, ada nampak sangat baru tak pernah sampai kan ke stage ni. Lepas tu, oi, nasib baik. Oi, kalau tak kena makan dengan kepala tu kan, alhamdulillah. Lepas juga stage yang ke berapa dah ni? Oh, final 9 nak masuk stage boss guys. Oh, tak pernah sampai lagi ni. Ni yang paling, oi, apa benda tu? Apa nak buat ah guys? Oh, apa tu? Dia ada pistol pula. Eh, mana pistol? Mana pistol? Ada pistol ke? Bro dah faham dah, bro dah faham dah. Oi. Oh, oh, oh. Oi, dah ada roket pula. Ijek. Kenapa bro seorang yang tak ada pistol lah? Entah, kenapa bro seorang yang tak ada pistol ni? Hai. Hai. Ke bro tak beli lah? Turun naik atas dulu tengok. Eh? Oi, dah mati pun dia tak nak mengalah lah. Sekejap, sekejap, tengok sekejap. Oh, sampai kat sini. Aduh. Oh. Bro tak ada duit lah guys. Bro kan baru main. Mana ada duit? Masalah macam mana nak menang? Ui. Rasanya jangan mati je kot. Tadi tak ada kepala, yang ni ada kaki. Yang ni tak ada kaki, yang ni ada kaki. Aduh guys. Aduh, apalah. Dia pakai teknik Rakeshi lah guys. Lari 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 duduk, 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 lari 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 duduk. Aduh guys, macam ni boleh menang ke guys? Bro tak tahulah. Aduh, bro tak ada pistol lah, tak ada duit kan? Aduh. Aduh, lari-lari tak penat ke tu? Ya Allah. Tak bengkak ke punggung tu? Lari-lari duduk, lari-lari duduk. Kau kena sleep disk sekarang? Ha. Bro tahu sakit CD tu macam mana? Kau jangan buat macam bro lah. Oh lama. Tembaklah sana. Ha. Alah. Bro tak ada pistol lah guys. Tak boleh nak buat apa lah. Duit tak ada. Oh. Hey. Hey. Oi. Oh. Ingat kak, dia dah mati. Oh, dia dah mati dah kan. Dia dah mati, dia dah mati. Cik dah tengok apa bos yang datang pula lagi. Ada 2 3 jenis bos ke? Ha, ah, mati dah tu. Ada lagi tu. Oh. Hey. Ni apa jenis boss pula ni? Kita tengok jap dari jauh. Kita. Oh, tengkorak, tengkorak. Ai. Oh, ui, ui, dia datang. Oh, saya baik guys. Ah, saya kat sini. Sorry lah kawan-kawan. Saya memang tak boleh beli pistol lah kawan-kawan. Saya tak ada duit. Dia bantuan tak dapat lagi ni. Saya berlari dulu lah. Selamatkan diri, saya bagi motivasi ke semua. Come on guys, don't give up. Apa pandang guys? Jangan give up guys, jangan give up. Kita gunakan apa yang ada, tembak. Aduh guys, sorry lah guys. Aduh. Baru rasa nanti baru kena top up sebelum main. Sebab tak tahu pula ada kena pakai duit kan. Mana nak tahu. Aduh. Eh, dia datang.
Cepatlah mati. Ui, betul terpijak. Kapsul agak eh. Kapsul ni menyala je boleh kejap. Lompat, lompat, lompat. Ah, nampak tak guys? Oi. Dengan baju biru, seluar pendek hitamnya. Oi, bergayalah dia guys. Aduh, hey, masa nak tekan dah dekat dah. Aduh, duduk sini lah guys. Apa boleh buat? Ada one chat ke ah? Banyak pula. Aduh. I hate that monster lah. Macam mana guys? Keep fight, keep fight, keep fight. Come on guys, come on. Aduh. Tak tahu pula. Eh, apa benda letup-letup ni? Oh, berjaya guys, berjaya, berjaya. Alhamdulillah. Terbaik team, nice team. Apa jenis pula ni? Hai, silap mata pula dia ni. itu bom ke? Oh, bom guys. Ini memang bahaya ni. Ni bahaya ni, bahaya. Come on guys. Come on. Don't give up, don't give up. Oi, 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 oi. Oh, lari, 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 lari. Alamak, korang. Belilah pistol, korang ada duit. Beli guys, beli. Cepat guys. Lari tarian elak boom. Ding 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 ding. Ui, ni memang serius bayar apa. guys, harap-harap lepas ni dah tak ada boss lah kan. Nak lawan apa boss lagi dah ni. Oh. Bro ada kuasa agak kan. Wow. Oh, matilah guys, matilah. Ni boss dia paling tinggi ke? Ada lagi. Aduh. Yang ni dia punya kuasa apa? Ya. Aduh. Apa guys? Ni lah kan ada. Alamak. Wow. Kita tengok dari jauh lah guys. Kita tengok dari jauh bukan mana kita tak sayang kan. Come on guys, come on. Sikit lagi tu. Sikit lagi. Oh. Aduh, berapa banyak boss dia orang ni. Stage boss ni lama juga lah. Ke dia memang nak kena tunggu bro tembak. Kalau dia nak tunggu bro tembak, memang takkan habis lah boss ni. Bro tak ada duit nak beli pistol. Oi! Tak mati lah guys. Ush. Mungkin mata tolak kot. Kuasa tu keluar daripada mana? Daripada hidung guys, tak hidung kot. Alah, gencu sana sampai ke leher pula. Ha, tuan nampak tu. Dia makin dekat, dia makin dekat, dia makin dekat. Lari guys. Sampai ke belakang lah. Banyak sangat ke gencu kat rumah tu. Sana buat apa? Harap matilah. Last shot ya, last shot. Yeah. Mantap guys. Ada lagi guys. Ui. Berapa lama ni guys? Bro memang tak boleh menembak lah guys. Bukan memang dia nak tunggu bro tembak.
Sekejap, gue try mati lu sekejap. Bro, sebenernya tak ada duit ni. $199, dia remain ni $41. Mahalnya. Untung pada pasir pun tak mahal. Alah, saya dah tahu tak ada duit, gatal-gatal. Aduh guys. Bro punya kan dekat Roblox tak cukup lah rasanya. Lambat pula ni lah. Kita apa tu? Apa yang korang bebelkan tu? Alamak, apa ni? Menyesal pula. Bro tekan, bro nak hiburan, hiburan. Kita nak hiburan. Aduh guys. Dah, alhamdulillah. Lama guys. Bro tak tahu lah. Bro kena menembak dia ke. Haa, baru ada lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam nak tembak lah. Ke peluru nak kena beli pula. Cuba duduk jauh-jauh sikit. Nembak tu ha. Mana pula kau ni? Eh, mati dah ke? Tu bro tembak ke? Oi. Bersepai guys. Aduh, tak tahulah boleh tu bro beli ke tak tadi. Masalah sekarang nak menembak je macam mana. Reloading dah, reloading dah. Oh. Ah, yang penting kita lari dulu guys. Kita lari dulu, kita lari dulu. Sekejap. Aduh, bro tak puas hati lah. Banyak benda kena belajar dengan anak buah ni. Eh, mati dah. Oh, alhamdulillah. Terima kasih guys. Terima kasih guys. Mantap. Ada lagi. Aduh, dia memang nak tunggu bro lah. Menembak ke? Aduh. Dah tekan dah semua ni. Lari dulu. Aduh. Tengok je guys. Aduh. Macam dah menembak. Tapi tak mati. Guys, macam mana ni guys? Sekejap, sekejap, sekejap. Oh, bersepai lah guys. Bersepai. Tengok sikit controller sekejap. Ada ke arahan menembak? Aduh.
tengok dulu guys macam mana. Haa, boleh lah guys, macam ni je. Haa, good. Haa, boleh lah guys. Haa, dah pandai lah. Haa, oh. Haa, siap lah kau. Haa, haa, dah jumpa lah guys. Oh, apa korang ni? Tembak sana, tembak sana. Oh, alhamdulillah guys, berjaya. Berapa banyak ada lagi ke? Ya Allah, ada lagi. Oh, itu macam ah. Hai. Sebab baru main pakai controller PS4, so agak tercari-cari lah rentak tu untuk button-button dia ni. Sebab baru baru je mula main ni, so ada benda yang baru tak jumpa lah kan. Pandang sana, pandang sana, jangan pandang sini. Oh, sakit leher lah guys. Pandang lama-lama binatang ni. Macam mana nak kalahkan dia eh? Tak faham lah. Dah mati dah tadi. Ada titik-titik dia ke ha? Walaupun pandang sini peluru bro sampai ke muka guys. Oi, mati lah. Ush. Oh, ini dekat sikit tengok. Oh eh. Ya, padam muka, padam muka, padam muka. Tembak dia. Ada lagi. Aduh, serius guys, memang tak tahu berapa lama ni. Aduh. Berapa lama guys dia punya ni? Sampai kita try sampai habis dulu. Macam mana kita baru dapat menembak? Tadi kita tak dapat menembak. Ada mati guys. Siapa? Kita baru sekerah guys. Rasanya kalau yang ni, lepas ni mesti yang badut tu tadi. Tadi badut dah start nembak lah tadi. Eh, tak tembak pula. Besar no. Ha, nak cakap dah. Aduh. Eh, kat syurga dah ke? Tingginya bro ada. Bro kat mana ni? Oh, mati dah guys. Kau jalan kat udara. Ni isa terpilih je ke? Ingatkan isa terpilih guys. Ini kena kat kaca ke? Boleh menembak ni. Apa ada tertebing pula benda ni? Eh. Aduh. Tak tahulah. Ini memang kena cakap. Ada rasa untuk ada masa untuk sakit kepala. Bro ingat bro seorang ke?
Ke bro dah masuk dalam kategori yang menang? Hai, dah lah. First time main. Baik tu first time. Nak sampai, dah sampai level boss ni. Eh, dia melompat tinggi pula. Apa pula ni? Apa lagi kita cuba dulu? Aduh, yang rarak ni yang terakhir lah kot. Apa yang macam dalam bakas kaca je sekarang ni? Mana kawan-kawan yang lain tadi? Dah apa pula bro buat sorang-sorang atas ni? Aduh. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa lama ya guys? Okay lah, last-last. Kita try hancurkan monster ni. Bro macam tak tahu lah guys. Ah, dia kawan dah. Cuba tengok sikit apa dia buat. Awak buat apa tu? Eh, awak buat apa? Macam mana kita dekat atas ni eh? Macam mana kita nak buat ni? Ui, hampa, hampa ingat hampa kuat. Ada pro loss lah kat sini. Aduh, dah macam mana pula dah naik atas ni tembak bulan kot. Sebab dia mungkin mengganam masa tembak bulan. Macam mana ni guys? Aduh. Tak tahulah guys macam nak menang pula ni. Nanti kalau siapa yang dah pernah main sampai level ni, cuba tolong komen nanti. Aduh. Serius bro macam lost pula yang mana tadi? Haa, ada dia. Kita ikut lah dia, apa yang dia buat. Nama macam ni, perempuan. Selalu kalau perempuan tak pernah salah. Haa, dia tu dah mati dah lagi ke? Ada lagi. Aduh. Okay guys, bro rasa sampai dekat sini saja lah. Sekejap, bro left dulu lah. Alhamdulillah, selesai untuk malam ni. Itu saja untuk kali ni. Korang kalau nak try main Roblox, boleh try Escape Running Head ni lah. So kat sini banyak lah game-game lain. Mungkin besok bro akan cuba game yang lain pula. Stay tuned. So pada yang dah tengok ni, jangan lupa like, share dan subscribe guys. Jumpa di next video guys. Assalamualaikum.